Halo, semoga kalian baik-baik saja. Saya menemukan artikel ini yang dipublikasikan melalui New York Times pada bulan April lalu. Berdasarkan artikel ini, popularitas baseball di Amerika Serikat menurun secara konsisten sejak tahun 2008. Rata-rata usia penontonnya 57 tahun, dan minat anak untuk mengikuti olahraga ini hanya 50% dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Nike, sebagai perusahaan olahraga, mungkin ingin mencoba mengingatkan masyarakat akan cabang olahraga ini melalui salah satu produk unggulan mereka, Nike Dunks. Jadi, sejak tahun lalu, Nike itu melakukan beberapa kolaborasi yang mengusung tema baseball. Tahun lalu, Nike berkolaborasi dengan Bodega yang dikenal akan sarung baseballnya. Itu disebut Bodega Pack dan terdiri atas dua varian Nike Dunk High. Lalu, Nike merilis sneaker dari seri Dunk yang berkolaborasi dengan Jackie Robinson Foundation untuk memperingati 75 tahun karirnya di MLB. Kemudian, Nike SB Dunk merilis Bubblegum Pack. Ini terdiri atas 4 varian yang terinspirasi dari 4 tim yang berkompetisi di National League. Mereka adalah New York Mets, Philadelphia Phillies, San Francisco Giants, dan Los Angeles Dodgers. Sekedar tambahan, Liga Baseball di Amerika Serikat itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah American League. Itu adalah liga yang menampung New York Yankees dan Boston Red Sox. Kedua adalah National League, yang menampung 4 tim yang menginspirasi Bubblegum Pack ini. Nantinya, tim teratas dari setiap divisi akan bertanding dalam World Series. Terakhir kali, Dodgers memenangkan World Series pada tahun 2020. Sneaker yang ada pada saya kali ini adalah SB Dunk Dodgers dengan ukuran US 9 atau 27,5 cm. Sneaker ini saya dapat melalui raffle di Our Daily Dose. Ini adalah SB Dunk pertama saya, jadi saya sangat excited ketika saya mendapatkan email bahwa aplikasi saya berhasil terpilih. Seluruh proses pemesanannya dilakukan melalui email. Biaya pengirimannya ditanggung oleh pembeli, tapi saya senang dengan packingnya yang menggunakan double box yang cukup kuat. Sebelum lebih lanjut, sneaker ini datang dengan box SB Dunk regular yang berwarna ungu dengan tulisan Nike SB di atasnya. Box ini punya 2 label. Label pada sisi depan ini menerangkan importirnya yaitu PT Nike Indonesia. Label kedua menjelaskan spesifikasinya. Warna sneaker ini adalah Deep Royal Blue dan ini seperti terinspirasi dari jersey home Dodgers yang memadukan warna biru, putih, dan merah. Sneaker ini dibuat di Vietnam. Ini adalah sneaker tersebut. Kemudian untuk konstruksi sneaker ini. Bagian area jari kaki ini menggunakan bahan kulit. Bagian atas menggunakan tumbled leather berwarna putih. Ini belum pernah dipakai, jadi sejak pertama kali saya keluarkan dari box, kondisinya sudah seperti ini. Bahan kulit ini lebih pecah dan lebih lentur dibandingkan bahan kulit pada misalnya Dunk Panda. Pinggirannya menggunakan bahan suede berwarna royal biru tua. Bahan suede ini sering dipakai pada sneaker untuk skateboarding, selain bahan kanvas. Alasannya adalah bahan ini cukup lentur untuk bermanuver. Di sisi lain, suede juga populer karena dianggap sebagai bahan yang lebih baik dibandingkan dari kulit sintetis. Perforasi atau lubang udara terlihat cukup tersebar dengan merata. Pada bagian samping, logo sus Nike ini dari bahan nilon dengan warna royal biru tua di atas bahan kulit berwarna putih.
jahitan pada pinggiran logo sus Nike ini terlihat agak mencuat. Ini seperti bordiran di sekeliling tulisan Dodgers pada jersinya. Bahan kulit berwarna putih yang dipakai ini sama dengan yang di bagian depan, begitu juga dengan bahan suede yang berwarna royal biru tua ini. Pada bagian belakang sneaker ini, ada tulisan Nike dengan warna merah yang dibordir di atas bahan suede berwarna royal biru tua. Bahan lain yang ada di sini adalah kulit berwarna putih dengan 3 jahitan horizontal seperti pada dang pada umumnya. Untuk tulisan ini, setiap hurufnya dibordir terpisah sehingga tidak ada sambungan di antaranya. Sneaker ini datang dengan 3 warna tali. Tali yang sudah terpasang adalah warna biru. Ini kayaknya juga royal biru tua. Selain itu di dalamnya ada tali berwarna putih dan merah yang disertakan dalam bentuk gulungan. Jadi tidak lagi dimasukkan ke dalam plastik seperti yang sebelumnya. Ini adalah tali berbentuk. Coba saya keluarkan. Oke. Ini ada tali berbentuk oval, jadi nggak gepeng-gepeng banget, dan ujungnya juga dibulatkan. Lidah sneaker ini dari bahan nilon dan ini sangat khas SB Dunk. Di atasnya ada label Nike SB. Hal yang menarik adalah di balik lidah ini ada gambar. Pada sebelah kiri tercetak gambar pohon kelapa. Ini adalah lambang dari kota Los Angeles yang merupakan rumah dari LA Dodgers. Pada sebelah kanannya ada tulisan Welcome yang berarti selamat datang. Dalam frame berbentuk segi 6. Bentuk bingkai dan jenis huruf yang dipakai ini mengikuti papan selamat datang di depan stadium Dodgers. Papan skornya Dodgers juga bentuknya segi 6 seperti ini. Sneaker ini terdiri dari 2 warna, putih untuk midsole dan gam untuk dasarnya. Seperti dang biasanya, bagian atas ini dijahit ke bagian bawah dan ini memberi konstruksi yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Bagian dasarnya memiliki pola melingkar ala Nike dengan logo Nike di tengahnya. Logo Nike ini dibuat dalam warna royal biru tua. Bagian kanan belakang sole ini ada bercak berwarna pink. Ini untuk menggambarkan permen karet yang menempel pada sole sneaker dan ini juga yang membuat koleksi ini disebut gampek. Permen karet identik dengan olahraga baseball karena banyak pemain yang mengunyah permen karet selama permainan. Ini untuk mengurangi rasa tanah atau untuk menanda berapa banyak out yang sudah terjadi. Thank you.
Bagian dalam sneaker ini cukup padat. Pada dinding belakang ini ada padding, pada sol dalamnya ditulis Air Zoom. Ini maksudnya ada kantung udara kecil di balik sol ini. Kedua hal itu merupakan fitur khas dari sneaker SB Dunk. Lalu untuk ukuran, saya menyarankan untuk mempertimbangkan memakai setengah ukuran di atas ukuran yang biasa. Biasanya saya pakai ukuran US 9, ini juga ukuran US 9, tapi ketika dipakai ini cukup ngepas banget. Jadi lebih sempit daripada Dunk yang biasanya. Jadi, ini adalah Nike SB Dunk Dodgers. Warna pada sneaker ini mengikuti jersey home pada tim baseball LA Dodgers dan saya sangat menyukai interpretasinya. Sneaker ini merupakan bagian dari gampek dan ini ditandai dengan warna pink pada bagian belakang sol sebelah kanan. Seperti SB Dunk pada umumnya, sneaker ini dilengkapi dengan fitur lidah yang tebal, padding pada bagian belakang, dan sol dalam dengan teknologi Air Zoom. Saya sangat menyukai sneaker ini karena pola warnanya yang bersih. Walaupun begitu, lidah yang tebal dan bagian dalam yang relatif ngepas banget membuat sneaker ini tidak mudah untuk dipakai sehari-hari. Sekian video kali ini, saya Adi, ini adalah Adi Vlog, sampai jumpa lagi!